Waringin, Kalimantan Tengah. Inilah dia persembahan aku pesanan Bapak. Pada sore hari ini akan kami coba yang terakhir sebelum pengiriman. Mari Pak. Sudarmanto di Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Jadi caranya seperti ini, Pak. Setelah Bapak masukkan adukannya dan Bapak ratakan dengan cangkul tadi, kemudian Bapak turunkan pemadatnya ini. Nah, setelah Bapak turunkan pemadatnya, hidupkan mesin getarnya kedua-duanya. Ini. Kiri mesin bawah, kanan mesin atas. Hidupkan kedua-duanya sampai mur ini sangkut ke skor ini. Jika mur ini sudah sangkut ke skor ini, itu menandakan ketinggian batako Bapak sudah sesuai permintaan. Seperti ini, Pak. Nah, seperti ini. Jika mur ini sudah sangkut ke skor, itu menandakan ketinggian batako Bapak sudah sesuai permintaan. Nah, sekarang tinggal angkat saja, Pak. Jadi cara mengangkatnya, karena ini baru masih kesat, Bapak hidupkan mesin getar bawah sambil diangkat. Pada ketika hendak lepas baru matikan. Seperti tadi. Seperti ini, Pak. Nah, Pak Sudarmanto di Kota Waringin, Kalimantan Tengah.
Inilah dia persembahan teguh gitar pesanan Bapak, baru saja selesai kami dicoba yang terakhir sebelum pengiriman. Nah, bagaimana hasilnya Pak? Mari kita lihat Pak. Nah, ini yang pertama tadi Pak. Nah, Bapak bisa lihat ini Pak. Pori-porinya tidak kelihatan. Itu menandakan batako ini padat Pak. Ini juga. Bentuknya juga cantik, rapi. Tidak ada yang cacat. Nah, uji coba yang terakhir ini cukup 3 kali saja Pak. Dan ini sudah membuktikan bahwasannya Pres Batago Getar pesanan Bapak ini telah layak operasi. Dan Alhamdulillah insya Allah hasilnya ini jelas layak jual Pak. Nah, selanjutnya akan kami bersihkan lalu akan kami packing. Kemudian tunggu kabar dari kami Pak. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, apabila hendak memesan Pres Batago Getar 10 biji seperti pesanan Pak Sudarmanto di Kota Waringin, Kalimantan Tengah ini, silakan hubungi nomor WA saya. Salam perkakas.